Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk membuat racun organik menggunakan puntung rokok. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat racun organik. Firstly, kita mesti ada puntung rokok, air panas satu cawan, tapis, corong, penyembur dan air. Untuk membuat amount yang sedikit, kita hanya memerlukan air panas dan satu butir rokok, di mana kita tidak perlu memeram butir rokok ini selama 7 hari sebagaimana yang saya telah tunjukkan ini. Ini saya peram selama 7 hari kerana saya hanya menggunakan air baik biasa, tidak menggunakan air panas. Untuk membuat amount kecil, kita gunakan air panas. Fungsinya sama seperti kerini kita untuk melarutkan teh, di mana bila kita masukkan air panas, segala nikotin yang ada dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam puntung rokok ini akan terlarut. Apabila larutan puntung rokok ini telah 5 minit, kita perlu menapis abu puntung rokok dan masukkan airnya ke dalam penyembur. Okey, kemudian kita masukkan juga satu cawan air biasa. Ini bermakna nisbahnya adalah 1:1, di mana satu larutan puntung rokok dan satu air biasa. Okey kawan-kawan, racun kita pun telah siap. Sekarang ini tinggal untuk kita semburkan pada tempat-tempat yang bermasalah seperti hama ataupun serangga perosak. Okey, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton video ini. Sekiranya video ini berguna kepada anda, sila subscribe. Jom menanam, insya-Allah pasti ada hasilnya.